Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dolan wisata semua. Nah, kali ini kita akan eksplor keindahan yang ada di Purbalingga. Keindahan alam yang ada di sekitar jalan dan desa-desa di Purbalingga. Dan ini berada di Desa Bakulan. Suasana pesawahan yang sangat luas, ditambah dengan langit cerah yang ada di sini, membuat pemandangan di desa ini menjadi sangat indah ya. Apalagi terlihat sangat jelas ya, bahwa langit di atas sedang biru-birunya dan hamparan pesawahan yang sangat luas terpampang di desa ini. Oke, sobat dolan wisata semua, kali ini kita akan eksplor pesawahan atau suatu tempat yang sedang indah ya langitnya. Seperti inilah keindahan langit di Purbalingga ini kalau memang sedang cerah ya. Nah, bagi kalian pecinta alam dan lingkungan, pasti akan sangat senang sekali ya kalau melihat pemandangan alam yang sangat indah dan bernuansa pedesaan seperti ini ya. Dan ini adalah suasana di sekitar lapangan di Desa Bakulan ini ya. Karena memang sangat cerah, jadi cocok juga ini untuk kita berfoto ataupun mengabadikan momen di tempat ini ya. Oke, sobat dolan wisata, sekarang kita akan lanjut lagi ya, berkeliling-keliling di pedesaan Purbalingga yang menyajikan pemandangan yang indah dan pastinya keren banget deh. Setelah dari Desa Bakulan ini, kita lanjut lagi ya. Dan ini kita sedang menuju ke daerah Desa Kemangkon ya. Pemandangan alam di sini juga tak kalah bagus ya. Walaupun jalanan di sini itu tidak semulus jalan-jalan raya yang lainnya ya. Nah, ini ada bangunan baru yang sekarang berada di bekas lapangan Desa Kemangkon ya. Ini dulunya sebuah lapangan ya, itu di sebelahnya juga kelihatan. Sebuah lapangan sepak bola yang di sini kita bisa melihat pemandangan awan putih dan langit biru serta perbukitan yang ada di depan sana ya. Cocok sekali nih untuk hunting-hunting foto ataupun yang lainnya ya. Karena suasana di sini juga sangat bagus loh. Ya, walaupun mungkin nantinya lapangan ini sudah tidak ada lagi ya. Karena memang lapangan ini sudah mungkin menjadi bandara nantinya. Oke, sobat dolan wisata semua. Nah, sekarang kita akan berjalan-jalan lagi menelusuri pedesaan yang ada di Purbalingga ini. Ini adalah jalan dari area Desa Kemangkon ke Desa Kedung Legok.
Nah, pemandangan di sini juga nggak kalah bagus ya. Apalagi hamparan pesawahan padi yang hijau dipadukan dengan awan dan pegunungan sekitarnya menambah suasana di sini menjadi sangat bagus dan sejuk ya. Nah, beginilah keadaan di pesawahan yang ada di sekitar area Kemangkon Gedung Legok Purbalingga. Oke, sebetulan wisata semua. Sekarang kita lanjut lagi ya. Dan ini masih berada di sekitaran pesawahan menuju desa Gedung Legok ya. Dari sini pemandangannya juga sangat bagus dan indah ya. Apalagi kalau cuaca cerah itu kita disajikan pemandangan awan dan langit, serta kalau beruntung kita bisa melihat megahnya Gunung Slamet di depan sana. Tapi ini masih tertutup awan ya. Walaupun tertutup awan, tapi pemandangan di sini juga sudah sangat bagus ya. Kalau bisa dibilang ini seperti sebuah lukisan ya. Lukisan alam yang sangat indah. Oke, sobat dolan wisata semua. Nah, sekarang kita sudah berada di desa Gedung Legok, Purbalingga. Ini adalah jalan dari desa Gedung Legok ke desa Panican. Pemandangan di sini juga tidak kalah menarik ya, karena kita akan disajikan oleh pemandangan pesawahan yang hijau dan pastinya sangat memanjakan mata sekali ya kalau kita melewati jalan ini. Nah, kalau yang ini berada di Desa Muntang. Desa Muntang Purbalingga ya. Dan ini juga masih di sekitar pesawahan Gedung Legok dikala memang cuacanya itu sedang cerah sekali ya. Dan pastinya sangat indah. Oke, sobat dolan wisata semua. Ini kita berada di area jalanan Gedung Legok Panican ya. Dan terima kasih karena telah setia menonton video saya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.